Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 11 istrinya hanya satu istri yang melahirkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Dari Khadijah inilah lahir 3 anak laki-laki. Afwan, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Pertama Qasim dan juga Abdullah, kemudian Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan juga Fatimah. Kemudian dari budaknya satu namanya Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Seluruh putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Artinya bahwa dari jalur laki-laki tidak ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali meninggal dunia. Adapun dari jalur perempuan, pertama Zainab. Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi, kemudian punya anak 2. Anak yang pertama Abdullah meninggal sejak kecil. Kemudian anak yang kedua namanya Umamah. Umamah ini menikah dengan Ali bin Abi Talib setelah meninggalnya Fatimah, tapi tidak punya keturunan. Artinya nasab Zainab sampai di sini, tidak ada keturunan. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Sebelumnya Ruqayyah menikah dengan salah satu putra Abu Lahab, namanya Utbah, tapi belum digauli kemudian dicerai. Kemudian menikah dengan Utsman tapi tidak punya anak. Dari sini kita tahu Ruqayyah tidak punya keturunan. Kemudian yang ketiga Ummu Kulsum, yang sebelumnya menikah dengan Utaibah putra Abu Lahab, sama sebelum digauli diceraikan. Kemudian menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an, punya anak 2, laki-laki dan perempuan, tapi dua-duanya meninggal. Dari sini kita tahu Ummu Kulsum terputus nasabnya, tinggal satu Fatimah. Lah Fatimah ini ketika menikah dengan Ali radhiyallahu an punya anak 4, Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Adapun Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, punya 2 anak laki-laki tapi dua-duanya meninggal. Ini dari jalur Ummu Kulsum. Kemudian yang kedua Zainab. Zainab menikah dengan Abdullah Ibn Ja'far tetapi tidak punya keturunan sama sekali. Kemudian Hasan dan Husain, barulah dari Hasan dan Husain dari sinilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku bahwa dia adalah duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus keturunan 2 manusia ini, kalau enggak Hasan, Husain. Karena dari putra-putra, apa namanya, putri-putri Ali radhiyallahu an, tidak ada yang keturun, tidak punya keturunan, ataupun dari jalur yang lainnya semua terputus. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Pertama Hasan. Hasan ini punya istri banyak. Pertama istrinya Ummu Kulsum bintu Fadl ibn Abbas. Yang kedua Haulah bintu Mangzur. Yang ketiga Ja'dah bintul Ash'ash. Yang ketiga, yang keempat Ummu Ishaq ibn Talha. Yang kelima Aisyah. Yang keenam Ummu Bashir. Yang ketujuh Hindun bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan dia memiliki 4 budak. Berarti 7 istri dan 4 budak. 7 istri itu maksudnya bukan 7-7-nya dikumpulkan, tidak. Ya, mungkin meninggal salah satunya kemudian menikah lagi, atau diceraikan salah satunya kemudian menikah lagi. Dan dalam Islam selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lebih dari 4, walaupun itu Hasan. Adapun Husain juga banyak istrinya. Yang pertama namanya Lailah bintu Abi Murrah Ats-Tsaqafi. Yang kedua Rabbab bintu Imri Al-Qaisi. Yang ketiga Ummu Ishaq bintu Talha. Kemudian yang keempat Sulafah. Kemudian yang kelima Syahrabanu. Kemudian yang keenam Asma. Kemudian setelahnya memiliki Ummul Walad, banyak budaknya yang di bawah kekuasaan Husain. Artinya Hasan dan Husain ini memang terkenal banyak istrinya,
dan banyak budaknya. Kalau ingin mencontoh Hasan dan Husain, ya harus banyak istri. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Adapun anak-anaknya, dari Hasan ini terlahir putra dan putri yang banyak. Di antaranya lahir dari Hasan, Hasan namanya, anaknya Hasan juga. Kemudian Fatimah, kemudian Zaid, kemudian Ummul Hasan, kemudian Ummul Husain, kemudian Qasim, Abdullah, Abdurrahman, Ummu Salamah, kemudian Ummu Abdillah, kemudian Amr, Talha, dan Abu Bakar. Artinya bahwa anaknya juga banyak. Kemudian keturunan Husain, diantara anak-anaknya adalah Ali Akbar, kemudian Ali As-Sajjad. Ini yang kita akan bahas, ya, Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin. Kemudian Ali Al-Asghar, kemudian Ja'far, Fatimah, Sakinah, Ruqayyah, Aulah, Sofiyah. Itu anak-anaknya Husain. Yang kita akan bahas ini adalah anak nomor dua dari Husain, yakni Ali As-Sajjad. Karena banyak sujud, sebut Sajjad, atau dikenal dengan Zainul Abidin. Kenapa disebut Zainul Abidin? Karena banyaknya ibadah dan waraknya sampai kunyahnya Zainul Abidin. Namanya Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ingat, semua anak-anak Husain meninggal, tidak ada yang selamat dalam perang Karbala. Tidak ada satupun putra-putra Husain selamat dalam Karbala. Semua mati, dibantai oleh orang-orang yang berkhianat di Kufah. Dan tragedinya disebut Karbala. Bahkan Husain pun meninggal dipenggal lehernya, dipisahkan antara kepala dan badannya, sehingga menjadi khilaf dari kalangan Syiah, kepalanya Husain ada di mana sampai hari ini. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Syam. Tapi dalam peristiwa Karbala itu tidak ada yang selamat keluarga Husain. Semua meninggal. Subhanallah. Allah hendak membiarkan keturunan nabinya masih hidup. Yang tidak dibunuh adalah Ali ibn Husain. Karena ketika itu usia masih 3 tahun, masih kecil, masih bayi, sehingga tidak dibunuh. Itulah yang tersisa dari keturunan Ali radhiyallahu an lewat jalur Husain, hanya Ali ibn Husain. Tidak dibunuh dan tetap hidup. Dari situlah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku keturunan Husain, maka jalurnya cuma satu. Dari Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Tidak boleh dari ngaku yang lainnya, karena semua anak-anaknya meninggal dunia. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita hendak ceritakanlah sosok yang luar biasa. Orang Arab mengatakan tashabbahu illam yakun mislahum fa inna tashabbahu bil kirami falahu. Contohlah mereka orang-orang mulia walaupun tidak seperti mereka, karena mencontoh mereka itu sebuah kemuliaan. Namanya adalah Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, atau mulaqab bi Zainil Abidin. Laqabnya Zainul Abidin, kunyahnya Abul Hasan. Kunyahnya Abul Hasan. Wulida yaum, dilahirkan pada hari kelima di bulan Syaban tahun 38 Hijriah di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat pada tanggal 25 Muharram pada tahun 95 Hijriah. Dan dia adalah salah satu imam yang keempat dalam madhab Syiah. Kalau kita melihat madhab Syiah, maka Syiah itu ada namanya kelompok Syiah Imamiyah. Syiah yang menerapkan 12 imam, yang menurut mereka ucapannya sama dengan Nabi Maksum. Kalau sudah yang ngomong 12 imam, maka sama dengan Nabi. Salah satunya adalah Zainul Abidin, salah satu imam yang 12 yang ditetapkan orang Syiah. Maka kita katakan, ya dia keturunan Nabi, tapi jangan kemudian disamakan dengan Nabi, ucapannya Maksum. Maka di sini masyiral muslimin terlampau hulu orang-orang Syiah terhadap Zainul Abidin. Zainul Abidin dikatakan Imam Malik rahimahullahu taala disebut Zainul Abidin li kathrati ibadatihi wa waraihi. Kenapa disebut Zainul Abidin, orang yang suka beribadah, Abidin? Maka kata Imam Malik li kathrati ibadatihi, karena banyaknya ibadah,
wa waraihi dan waraknya. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, ma raaitu hashimiyan afdhal min Zainil Abidin wala afqa minhu. Aku tidak mengenal keturunan Hashim, maksudnya Bani Hashim, yang lebih afdal dibandingkan Zainul Abidin dan tidak pula lebih faqih dibandingkan dia. Dan Imam Syafi'i mengatakan, afqahu ahli Madinah, tidak ada orang yang lebih faqih, lebih kuat hafalan fikihnya, cerdasnya, melebihi Zainul Abidin. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Adapun ibunya, ikhwan, bahwa di zaman Umar ibn al-Khattab, Umar itu kan menyerang Persia. Ketika menyerang Persia, banyak wanita-wanita Persia tertawan. Ada tiga wanita Persia, semuanya cantik, tertawan. Kemudian diambil oleh tiga sahabat. Pertama diambil oleh Husain ibn Ali. Husain ibn Ali bin Abi Talib. Yang kedua diambil oleh Abdullah ibn Umar. Kemudian yang ketiga diambil oleh Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lah dari keturunan Husain dengan budak Persia ini lahir Zainul Abidin. Jadi ibunya budak. Ya, tetapi bapaknya adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali Husain ibn Ali. Ya, ibunya budak, lahirlah Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin yang kita kaji. Kemudian dari Abdullah bin Umar dengan pernikahan dengan budak tersebut lahir Salim. Salim maula ibnu Umar. Kemudian dari keturunan Muhammad bin Abi Bakar lahir Qasim. Tiga-tiganya menjadi ahli fikih Madinah. Tiga-tiganya nih, ya. Baik Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin, atau Salim maula ibnu Umar, ataupun Qasim maula Muhammad bin Abi Bakar, semua menjadi ulama fikih kondang Madinah. Tiga-tiganya jadi rujukan para ulama di zaman itu. Ya, terkadang nasab itu tidak menjadi sebuah kebanggaan, walaupun ibundanya budak tawanan, akan tetapi anak-anaknya menjadi ulama besar. Salah satunya apa? Zainul Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Imam Zuhri mengatakan, ma ra'aitu qariban qat min Ali bin Husain, ma ra'aitu qariban qat min Ali bin Husain min al-hifdhi wal fiqh. Kata Imam Zuhri, aku tidak melihat yang bisa mendekati seperti Ali bin Husain dalam hafalan dan fikihnya, karena dia afqahu ahli Madinah. Kata Imam Syafi'i, orang yang paling faqihnya kota Madinah. Subhanallah, Zainul Abidin itu ushtuhira bi sadaqati sir, dikenal karena sedekah yang tidak tampak. Jadi selama Zainul Abidin itu hidup, 100 orang miskin Madinah itu ditanggung dia sampai dia wafat. 100, bayangkan loh, 100 orang miskin Madinah selama dia hidup. Jadi umpamanya kalau sekarang ada program 600 ribu gitu ya per bulan, ya mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi setiap bulan sudah ada tuh, pas buka pintu udah ada amplop isinya 600 gitu ya. Udah ada berasnya, ada telurnya, ada apanya gitu ya. Pokoknya setiap sudah habis nih satu rumah orang miskin itu, nanti buka pintu saja sudah siap tuh. Jadi tidak pernah keluar orang miskin ini, 100 orang miskin seperti itu. Anehnya, orang-orang itu mencela Ali bin Husain. Orang-orang yang disumbang ini mencela Ali bin Husain dan mengatakan bahwa Ali bin Husain itu bakhil. Orang kaya tapi bakhil katanya. Mereka tidak paham bahwa Ali bin Husain atau Zainul Abidin setiap malam mengangkat gandum, kemudian meletakkan di pintu-pintu orang fakir miskin sampai dia wafat. Makanya ketika dia wafat, di hari wafat, tidak ada lagi orang-orang miskin mendapatkan jatah makanan. Kata penduduk Madinah, ma faqadna sadaqata sirri illa ba'da wafat Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Sungguh kami kehilangan sadaqah sir setelah meninggalnya Ali bin Husain. Mereka menyesal, ya kan? Begitulah caranya orang bersedekah. Diam-diam. Ya. Diam-diam artinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bersedekah itu, ingat sering saya katakan, sedekah itu bisa gagal gara-gara empat penyakit. Gara-gara empat penyakit, orang bersedekah itu tidak berpahala. Pertama riya, sudah jelas riya. Yang kedua sum'ah, yang ketiga adzan. Ya, kemudian yang keempat alman. Ini empat penyakit sedekah. Pertama riya, ma'ruf lah riya. Baik riya terang-terangan atau riya kepancing bahasa saya. Kemudian yang kedua sum'ah.
karena ingin didengar, sedap kalau orang lain mendengar. Sedap kalau orang lain mendengar. Seperti orang yang bersedekah nih, kemudian diceritakan, saya sudah sedekah sama Jabal Uhud sekian. Kemudian orang ini mengatakan, jangan kasih tahu saya yang sedekah ya. Kemudian ada orang dengar bahwa Anda ini bersedekah, diceritakan kepada Anda, Anda kemarin habis dari Jabal Uhud. Oh, rupanya antum sedekah ke sana ya. Nah, terus kenapa? Iya, Ustaz Soleh cerita. Nah, terus ada pemerah cerita enggak? Oh iya, cerita. Jadi dikejar pertanyaannya dan merasa sedap kalau seandainya mendengar amalannya itu diucapkan orang, itu namanya sumah. Kemudian azan karena menyakiti orang yang disedekahi, dia sedekah malah kemudian nyakiti, diambil lagi sedekahnya. Ataupun dia mengungkit-ungkit. Itu empat penyakit sedekah. Lah, Zainul Abidin ini mencontohkan kepada kita tentang shadaqatus sir. Bagaimana sedekah yang diam-diam itu. Kemudian juga suatu ketika Sa'id ibn Musayyib ini yang menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah, dan dia adalah pemimpin para tabi'in. Sa'id ibn Musayyib menikahi salah satu putri Abu Hurairah. Sa'id ibn Musayyib ini seorang faqih, walaupun dia kibaru tabi'in gitu ya. Ada orang yang datang bertanya soal orang yang paling wara di Madinah. Orang ini mengatakan, ya Sa'id, ma ra'aitu awra min fulan bin fulan. Demi Allah, aku tidak melihat orang yang paling wara melebihi fulan dan fulan. Kata Sa'id ibn Musayyib, kamu sudah pernah melihat Ali bin Husain, Zainul Abidin? Dia mengatakan tidak. Katanya Sa'id, demi Allah kalau kau melihatnya, pasti kau akan mengatakan tidak ada manusia yang lebih wara daripada dia. Itu pengakuan Sa'id ibn Musayyib. Bahkan seumur hidupnya Ali bin Husain ini pernah membagi hartanya dua kali. Jadi mamanya dia punya harta 4 rumah gitu ya. Maka 2 rumah ini disumbangkan di jalan Allah, separohnya. Jadi seumur hidup 2 kali dia pernah menyumbangkan separuh hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini luar biasa. Kemudian juga ketika dia mendengar hadis Abu Hurairah tentang fadilah memerdekakan budak, maka dia langsung datang kepada salah satu budaknya dan mengatakan, a'taqtu hali wajhillah, sudah kumerdekakan kau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang memerdekakan budak akan dibebaskan dari api neraka, maka dia datang kepada budaknya dan mengatakan, anta hurrun liwajhillah, kamu bebas karena Allah, sana pergi. Bahkan suatu ketika ikhwatul fiddin, ada kisah suatu ketika Muhammad ibn Usamah bin Zaid masuk kepada Hasan bin Ali bin Husain dan dilihatnya dia sedang menangis. Afwan, suatu ketika dibaliknya, Ali bin Husain masuk ke rumah Muhammad bin Usamah bin Zaid. Muhammad anaknya Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi. Ya. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid punya anak namanya Muhammad ibn Usama. Dia sakit. Datanglah Ali bin Husain Zainal Abidin ini menjenguk. Kemudian dia menangis. Kata Ali bin Husain, wa mayubkik, anda apa kau menangis? Maka katanya Muhammad bin Usama bin Zaid mengatakan, li dainun 100,000 dinar, aku menangis karena takut mati sementara aku punya hutang tanggungan sama orang 100,000 dinar. Banyak 100,000 dinar. Katanya apa Ali bin Husain, sudah tenanglah dirimu, aku yang akan melunasi hutang-hutang. Enak nih kalau orang punya kawan kayak gini, amatilah nanti aku yang lunasi, ya kan? Seperti itulah Ali ibn Husain. Lah, suatu ketika Ali bin Husain ini memerintahkan jariahnya, memerintahkan salah satu budak perempuan untuk menuangkan teko ketika berwudu gitu ya. Jadi tekonya di atas, dia wudu, tekonya jatuh pula, kena pula kepalanya. Jadi dia sedang berwudu jongkok gini ya, kemudian tekonya kan dicucurkan dari atas tuh, tekonya jatuh, kena kepalanya, kemudian luka. Ketika itu Ali bin Husain manusiawi ikhwan, marahlah, ya kan? Cemana kayak sengaja pula teko itu dijatuhkan. Akhirnya ketika mau marah, tiba-tiba budak jariahnya membacakan ayat Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaiz. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, wahai tuan, adalah orang yang menyembunyikan kemarahan. Langsung diam. Ketika diam, kemudian budaknya membaca lagi, wal afina anin nas. Ciri orang yang beriman adalah memaafkan manusia. Kata Ali bin Husain, ya sudahlah, afautuka, aku maafkan kamu. Kemudian budak ini membacakan ayat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang baik. Kalau begitu, a'taqtuki fi sabilillah, kalau gitu aku merdekakan kamu, pergi sana. Budak ini
Ya, awalnya marah dibacakan ayat. Kalau antum yang dibacakan ayat kayak gini tetaplah marah kan. Kurang ajar kamu. Sudah salah berdalil pula kan begitu maksud kayak gitu. Kalau kita ya, sudah salah berdalil pula kau. Ini betul-betul sudah salah jariah itu, dia baca ayat langsung masuk. Oh iya, salah saya. Ya kan saya wal kadimin al ghaid. Saya maaf saya tadi lagi marah. Tidak cukup wal afina anin nas, ya sudah saya maafkan gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, sudah aku merdekakan kamu katanya, ya. Ya, begitulah apa Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Kemudian suatu ketika dia berada di majelis, majelisnya Salim Maula atau Aslam Maula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia seorang budak. Jadi Umar itu punya budak namanya Aslam, cerdas orangnya, memahami agama yang luar biasa, pakar Quran lah. Ali bin Husain ini salah satu gurunya adalah budaknya Ibn Umar, budaknya Umar bin Khattab. Jadi selalu datang ke budaknya Umar bin Khattab namanya Aslam belajar. Orang-orang pun mencela, gimana kamu ini belajar sama budak, kamu kan keturunan Nabi, kamu ahlul bait, kamu orang mulia, masa kamu belajar sama budak, katanya kan. Maka jawabannya dia mengatakan al mar'u yajlis hina yantafi'u wala ubali. Jawaban Husain, jawaban Ali bin Husain, al mar'u yajlis hina yantafi'. Orang itu duduk karena mengambil manfaat. Kalau orang ini enggak ada manfaatnya, ngapain saya duduk di sini? Saya enggak peduli mau budak mau merdeka. Kalau dia enggak ada manfaat bagi saya, ku tinggalkan. Tapi karena orang ini punya manfaat untuk saya, makanya ku duduk di sini. Menunjukkan apa? Tawadhu. Kemudian juga datang seseorang laki-laki mencela. Orang ini tiba-tiba mencela Ali bin Husain. Ya macam-macam. Kurang ajar, goblok atau apalah istilah kita, dicela-cela gitu ya. Ketika itu orang yang bersama Husain, Ali bin Husain ini marah dan mengatakan da'li adrib unukah. Wahai tuan, biarkan kami yang penggal lehernya. Kurang ajar kali. Masa dia mencela kamu katanya. Tetapi Ali bin Husain mengatakan jangan. Biarkan dia mencela saya sampai selesai dicelanya dia. Setelah selesai mencela, kemudian Ali bin Husain bangkit dan mengatakan ma satrullahi min amrina akthar min satrikum. Sesungguhnya yang Allah tutupi dari aibku itu tidak lebih banyak daripada yang Allah tutup apa namanya ma satrullahi min amrina akthar. Apa yang Allah tutup dari perkara kami, dari aib kami itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah tutup bagi engkau. Ya memang pantas ini cela. Karena kalau kamu tahu hakikat saya, mungkin celaannya tidak sampai di situ. Tentu kamu akan mencela terus karena jeleknya saya. Tapi Allah masih menutup aib saya. Akhirnya orang itu malu, kemudian mengatakan asyhadu annaka min auladil mursalin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah keturunan para nabi. Kemudian suatu ketika juga dijelaskan, jadi suatu ketika anak pamannya, berarti pamannya siapa? Husain. Nah, salah satu anak pamannya adalah Hasan bin Ali. Gitu ya. Suatu ketika Hasan bin Ali ini, anak pamannya, datang kepada Ali bin Husain, sama-sama ponakan, tiba-tiba bicara dengan pembicaraan yang kasar, kalamul ghalid, kasar ngomongnya. Dan Ali bin Husain diam saja, dimaki-maki diam saja dia. Sampai akhirnya ketika Hasan bin Ali ini sudah diam, sudah capek ngomong, maka Husain pun kemudian tidak jawab. Karena tidak ada jawaban dari Husain, ngomong lagi si Hasan bin Ali ini, dimakinya lagi Ali bin Husain ini, tapi tetap Ali bin Husain ini diam. Sampai akhirnya setelah selesai, Ali bin Hasan mengatakan, sudah selesai bicaramu? Ah sudah, kalau gitu assalamualaikum, pergi dia. Jadi hanya mendengarkan ucapan dia saja. Ah begitulah coba, sabarnya orang itu. Antum mau dimaki gitu ya kan, kayak tangkap polisi gitu. Dimarahi diam saja kan. Itu hebat, itu akhlak namanya. Tapi kita kan kalau dimarahi bangkit emosi kita. Kalau enggak ambil pisau ditusuk dia kan gitu. Tapi Ali bin Husain, ini sabar. Pulang dia. Ketika memang saat waktu yang pas, sudah tidak ada lagi permusuhan, sudah sama-sama tenang, baru Ali bin Husain datang kepada Hasan bin Ali. Kemudian mengatakan, ya ibna ammi, in kunta sadiqan fima qultahu anni faghafarallahu li wa in kunta kadhiban fima qultahu anni faghafarallahu lak. Katanya Ali bin Husain, wahai anak pamanku, kalau yang kau katakan tentang diriku sebuah kebenaran, maka semoga Allah mengampuni diriku. Tapi kalau yang kau ucapkan tentang diriku sebuah kedustaan, semoga Allah mengampunimu. Assalamualaikum. Langsung pergi.
Jadi gitu. Jadi enggak dibalas gitu ya. Malah didoakan gitu. Ya. Jadi kalimatnya singkat tapi isinya doa. Itulah akhlak daripada Ali bin Husain. Bahkan Tawus menceritakan, aku ketika tawaf, kata Tawus, aku mendengar ada orang menangis di hijr Ismail. Kemudian aku lihat rupanya Ali bin Husain Zainul Abidin sedang menangis, kemudian merendahkan dan berdoa, ana abiduk, ana miskinuk, ana sa'iluk, ana fakiruk. Itu yang saya dengar. Saya hamba sahayamu ya Allah, saya miskinmu ya Allah, saya orang yang meminta kepadamu ya Allah, saya orang yang fakir kepadamu ya Allah. Betul-betul dia merendah di hadapan Allah. Katanya, apa tahu sungguh aku mendengar kalimat itu dari Ali bin Husain, maka aku terapkan dalam doaku, dan tidaklah aku berdoa dalam posisi sulit melainkan Allah lapangkan semuanya. Luar biasa apa namanya Ali bin Husain. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.